Second. Alhamdulillah guys, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu guys, kerapu. Saya sedap ni. Dua orang makan ni sedap. Okay guys, kerapu guys. Saya sedap guys. Untuk dua orang punya makan ni. Okay. Yang tadi sebelum tu aku ada dah try seko. Ni yang kecil tadi lah. Okay. Lumba-lumba. Oh, anak jenak guys. Alhamdulillah. Boleh lah buat lauk. Ikan aku yang ketiga guys. Anak jenak. Okey lah. Okey. Okay guys, angin agak kuat lah. Tapi aku ada pasang seat anchor. Aku tengah test pasang seat anchor ni macam mana tengok. Okay, okay lah. Dia tak hanyut sangat lah pakai seat anchor ni. Sekarang ni seat anchor aku tengah tenggelam lah dalam air. Okay guys, jam menunjukkan pukul 11 pagi. Angin agak kuat lah. Angin selatan. Aku tengok forecast lebih kurang 15 knot. Inilah keadaan dia angin selatan. Kena. Anak jenak. Okey, anak jenak. Okey. Kecil sangat boleh, boleh. Strike. Okey, ni sahaja okey guys. Alhamdulillah. Gerut-gerut guys, gerut-gerut. Gerut-gerut guys. Okey guys, ni gerut-gerut. Alhamdulillah. Jenang saya satu sedap oh, kalau makan dua orang. Alhamdulillah. Jenak guys. Alhamdulillah. Saya ni boleh lah. Saya ikan goreng guys. Okay, saya ni boleh lah. Okay. Allah. Ada guru-guru guys.
Okey. Anak gerut-gerut, lepas balik lah. Kecil saja. Nah, anak gerut-gerut. Lepas balik lah. Okey, bye. Strike guys, strike. Strike guys, alhamdulillah. Anak jerah guys, okey. Anak jerah guys. Okey guys, anak jerah. Okey, boleh lah. Alhamdulillah. Alu-alu guys. Gaji. Jom gaji guys. Okey, tu balik lah. Okey guys, aku dah sampai kasar campsite Pulau Talang. Alhamdulillah. Sekarang ni pukul 2.17 minit petang. Jadi aku nak mendarat dulu lah. Cantik juga hari ni. Angin agak padu. Tapi alhamdulillah ada rezeki. Dan yang ikan terakhir ke depan ni lah. Ikan alu-alu. Anak juga, anak alu-alu. Boleh lah. Okay. Jadi kita jumpa di darat. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 5.50 minit petang. Jadi untuk petang ni alhamdulillah angin dah tak berapa nak kuat. Jadi aku turun sekali lagi untuk memancing untuk sekejap je. Dalam pukul 7 lebih sat lagi baru aku naik balik. Okay, jadi untuk petang ni kita tengok rezeki macam mana untuk petang ni. Okay. Strike. Alhamdulillah guys. Jenak guys. Strike untuk petani jenak. Alhamdulillah. Saya suka ya. Saya 10 orang makan. Okay, first strike guys. Jenak. Okay. Guys, alhamdulillah. Jenak lagi guys. Anak jenak guys. Okay. Ha? Tengok lagi. Ha, dia selalunya macam tu. Dan konkrit baru makan. Sabar, sabar. Ha. Ah ni. Ah. Allah, tu. Ada. Ha. Tu. Agak betul. Tak kata tadi kan? Betul kan? Tak ada nak maghrib boleh makan kan? Sentaklah lekat. Dia tak apa-apa nak gup sangat ah.
Lah boleh macam konten. Ha? Rakam tak tu? Rakam. Situ spot depan tu banyak. Ha, ni ada ni. Ha. Ha. Allah. Ni. Ha? Tak boleh lah. Ni ke tanda ni. Ikan tanda ni sini kan. Ha, ikan tanda guys. Ha, ikan tanda. Allah lucut. Aduh. Aduh lucut. Saiz. Aduh. Lucut guys. Ha? Tuah. Oi, keluar rek au. Tak tahu aku sejenak hak kot. Saiz memang saiz lah. Memang saiz betul lah. Sampai drag aku boleh keluar. Ha. Ha ni. Saiz lah saiz. Saiz. Ui. Oh Allah. Huh. Putus. Aduh, kerapu. Saiz. Ha? Putus. Masak benda ni. Ha? Masak, masak. Saiz.
Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk hari kedua ni macam biasa memancing di Pulau Talang. Jadi pagi ni pukul 7.46 minit pagi pun angin dah masuk. Angin agak kuat lah. Jadi aku akan ke spot yang aku mancing semalam. Nak cari boron yang aku terlepas semalam tu. Main line boleh putus. Okey. Jadi kita tengoklah rezeki macam mana untuk hari ini. Okey. Kerapu guys. Alhamdulillah size. Alhamdulillah kerapu. Okay guys, kerapu. Aku rasa dalam setengah kilo ada ni. First strike. Okay. Okay guys, angin agak padu lah. Kat sini ha. Oh. Halo. Baik lah. Tapi aku pakai Auriga. Dia lagi stabil lah sikit kayak aku. Kalau halo macam ni boleh lain lagi lah. Okey. Tengok lah rezeki macam mana. Okey. Layan halo. Okey guys. Jam menunjukkan pukul 12 tengah hari. Alhamdulillah. Aku dah sampai di Sungai Batu. Jadi untuk hari kedua ni alhamdulillah ada rezeki. Aku dapat dalam 2-3 ekor lah. Boleh makan lah saiz-saiz ikan goreng. Okay. Jadi aku rasa setakat ni dulu video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. 7-3 Cheerio. Bye-bye.